What's up guys, balik lagi sama gue guys. Di video kali ini guys, ini adalah hari yang baru dengan updatean yang terbaru. Di konten kali ini, karena pas gue bangun terus gue kelar update dan gue liat DM kalian di IG gue, bang jangan lupa bang update. Dan pas kelar gue update, pertama gue ucapin thank you buat teman-teman yang udah ingetin juga ya. Oke. Nah ini guys, jadi ada skin Godzilla baru dan menurut gue ya, not bad sih ya. Cuman yang gue bingung nih, ada buntut nih. Kalau kita ngumpet di rumput, ini pasti kelihatan ini buntutnya berdiri begini guys. Waduh. Cuma apa ya? Tetap kita buka karena skin Godzilla ini emotnya keren sih kalau menurut gue, emotnya doang ya. Cuman badannya jadi gemuk, jadi gampang ditembak ini guys. Kalau begini caranya ini. Nah di crates yang kali ini kita mengejar skin Godzillanya ini. Kalau tas ya kocak juga ya. Masa Godzilla bawa tas, anjay. Ada skin ini pesawat. Oh, ada bagi Godzilla. Sayang ya bagi Godzillanya ini kayak harusnya dibikin efek-efek pundaknya itu loh. Anjay. Kalian bayangin nih Godzilla gaul pakai helm ya. Kita langsung buka aja. Jadi kemarin tuh gue baca-baca komen kalian yang gue sial banget buka crates itu ya. Jadi kalau kata temen-temen, bang bukanya satu-satu, jadi jangan langsung 10. Oke, kalau menurut versi gue sih sama aja ya. Ya namanya kalau lagi sial ya sial sih kalau menurut gue. Oke, kita bakal coba buka satu-satu ya, sesuai menurut ajaran kalian. Gue penasaran. Oke, kita dapat energy max. Bukannya satu-satu ya, oke. Us, waduh, satu-satu ya, seperti ini bukan ya? Harusnya seperti ini ya. Satu-satu. Waduh, gue belum mandi lagi, sial dah. Oke, masih belum dapat ya. Jadi UC kita 80.000 pokoknya. Pokoknya kalau, wih, oke, lumayan, dapat Godzilla bagi. Uhui. Jadi kalau misalnya kita udah langsung dapetin skin Godzillanya, gue bakal langsung stop. Yang paling gue kejar utamanya pokoknya skin Godzillanya ini guys, karena ada emotesnya. Kalau yang lain bodo amat. Wup, mayan, dapet tas, backpack, dapet backpack ya, mayan. Oke, kita buka lagi. Aduh. Silver buat apa lah, silver ya. Udah gue redeem semua ini silver ya, kebanyakan nih gara-gara bajunya sama guys. Oke, kita masih belum dapet guys. Di 78.000, oh masih banyak ya. Ternyata enaknya buka satu-satu tuh gak berasa ya. Isinya kalau buangnya kayak dikit ya, tau-tau abis. Ayo please dong, langsung dapet skin Godzilla gitu ya. Jadi kali-kali gitu bikin konten bakar-bakar UC itu gak susah gitu ya. Kenapa mesti dipersusah gitu ya. Kadang ya gue aduh jadi curhat nih kan. Baca DM IG kalian, ada yang mention gue, kadang sakit hati gue gitu. Bang lihat gue dapet cuman sekali klik. Gila. Kayak udah gak berguna lagi gitu gue beli UC banyak-banyak gitu kan, nyetok buat konten ya kan. Kayak udah gak berguna guys. Aduh. Sekali yang nge-tag, nge-DM gue, bang ini gue cuma berapa kali percobaan dapet bang. Iya langsung di-tag gue, iya gitu. Waduh, gue bacanya sedih guys. Ini kenapa kita gak dapet juga ya. Padahal gue diikutin cara kalian ya. Satu-satu. Godzilla bagi lagi. Dapet nurse dress. Gak penting ya. Surgery cap, kita dikira mau ngebedah siapa kali. Gua kira skin Godzilla guys. Gua langsung agen-agen deh ya guys. Aduh. Ini
Kenapa dapetin anarchy set dah? 10.000 pertama ya, kita buka satu-satu. Kalau misalnya nggak dapet, gua langsung buka 10. Ini apa perkara belum mandi kali ya? Oh my, wah. Chicken katsu. Dapetnya silver, silver semua. Aduh, dapetnya anarchy set lagi. Ngelek, dapet nih. Oh kan, gak, udah ngelek tuh ada pertandanya guys. Seenggaknya kita dapet tas ya. Dan biasa, wah ini momen-momen krusial. Nyari satu, gua gak mau ngomong ya. Pokoknya ini momen-momen krusial. Tolong ntar diedit jadi lagu ini ya, lagu dunia lain. Oke. Okay. Aura-aura jahat sudah mulai mendekati kita. Wih, M4 Spitfire, wih lumayan niche. Lumayan guys, lumayan. Oke. Bukan masalah M4 Spitfire ya sini. Ah, dapatnya tas lagi dong. Gue berharap dapat. Aduh. Kumaha ya, damang, mang. Perasaan gue nggak enak guys. Hawanya panas ini. Ngeliat baju Godzilla-nya aja udah males nih. Godzilla bagi itu. Kita harus rehat bentar ya. Waduh guys, gak dapet-dapet guys ya. Kita udah rehat ya. Oke, sekarang kita buka lagi guys. Semoga kali ini lebih hoki ya. Dung dang ding dang ding ding dang ding dung 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 ding dang ding dung. Buka. Kukira bakal langsung berhasil gitu kan ya. Tetap sial guys. Tetap sial guys. Masih sial guys. Aduh. 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 Gak dapet-dapet guys. Aduh. Aduh, pahit. Pahit, sungguh pahit. Kok bisa ya teman-teman yang lagi pada nonton ya? Bisa ya kalian kayak ngebuka dikit-dikit, kayak ngebuka sampai cuman 3 kali gitu. Gratisan lagi yang gue pahit tuh denger baca kata-katanya. Bang, ini gue dapat gratisan bang, cuman 2 kali buka. Oh my god, gitu kayak dunia tuh nggak adil men, gitu. Why? Kenapa bisa 2 kali pencetan dapat, sedangkan gue ribuan, ratusan, ribu juta kali gak dapat dapat guys? Apakah ini pertanda kita harus berhenti beli UC lalu kita dapat? Gila. Akhirnya. Ah, banting juga headset ya. Enggak apa-apa yang penting kita dapet. Oke guys, kita udah dapet. Kita udah dapet. Oke, nice. Sekarang kita bakal pakai. Dan gua bakal ngasih lihat kalian. Gua enggak tahu ini bagus apa enggak ya. Kalau menurut gua sih gue gak tau ya pendapat kalian. Kalian bantu-bantu komen di bawah, ini bagus apa enggak, worth it apa enggak. Kalau menurut gue sih gue bukan pecinta film Godzilla sih guys. Jadi kalau menurut gue sih B aja sih. Cuman gue demen emotnya. Cuman badannya ini gemuk sih. Sayangnya di badannya gemuk nih, kayak skin yeti nih. Ini yang bikin sayang nih. Oke, kita udah dapet ya. Akhirnya. Akhirnya, gila. Sabar, sabar ya. Tapi kalau dari hasil, dari hasil nanti M4 kita tetap pakai inilah ya.
Tadi kita dapat bagi, kita ganti baginya dulu. Bagi Godzilla Asia. Oke, kita bakal manage dulu ini. Kita bakal manage, kita masukin, gantiin ke si ini barengan. Nice. Oke, kita udah pakai dan kita gua mau lihat dulu ya. Godzilla kok pakai tas gitu kan, anjay. Ini doang nih Godzilla kok pakai tas gitu, mau bawa bekal gitu, ransum gitu kan, bekal gitu. Ma, Dedek nih lagi mau bertarung nih di Miramar gitu, di Air Angel gitu. Minta bekal, Ma, gitu kan. Kan enggak mungkin gitu. Oke, guys, tadi kita juga dapat si helmnya, cuman gua enggak mau pakai ya. Karena gue lebih suka helm yang si ini nih, yang Game of Thrones. Jadi gue lebih seneng aja gitu. Oke, kita udah pakai guys. Jadi kita bakal make skin ini di mode training ya. Karena kita bakal, gue bakal ngasih liat kalian juga lah. Bakal ngasih liat kalian ini gimana sih emotnya. Gue juga penasaran soalnya. Cuman kalau gue liatin ikutin jejak kalian nih, ternyata abis UC-nya nggak banyak-banyak guys. Cuman kalau kita hitung-hitung tadi cuman 20.000 UC ya, berarti ya nggak separah konten terakhir kita. Itu parah banget, itu benar-benar parah banget ya. Oke, kita bakal coba pakai senjatanya. Gua nggak bakal mau pakai apapun ya, jadi nggak pakai helm ya. Anjay, gila, ini kadal gurun bos. Kadal gurun guys, ini guys namanya guys. Tuh lihat. Sampai bingung doi. Sampai bingung doi. Nih pasti mau minjem nih, mau minjem nih dia. Mau minjem dia. Kita ini dulu. Oh, gila. Cemacem. Hah? Lihat nih emotnya. Kita marahin. Hah? Tuh. Weh, mau minjem. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Sayang, sayang. Sini, sini, ikut dulu, ikut dulu. Sini, ikut dulu, ikut dulu. Sini. Sini, lo pada berdua sini. Ikut dulu. Ikut dulu, ikut sama gua. Wah, gila ya. Anjay. Abis bunuh orang, kita gituin kan. Wah, kita jigongin. Bajunya Godzilla, naik mobilnya maco lah ya kan. Nah, naik mobilnya ini maco. Sini ikut, mau ikut gak? Ntar gue kasih nih. Gila, dia nurut banget loh. Nurut banget ya guys ya. Nurut loh dia. Sini, Godzilla mau bawa mobil. Oh iya, kita nyobain guys ya. Namanya Godzilla, udah pasti jago berenang. Ya kan? Namanya Godzilla hidup di air. Coba kita ke air ya. Mungkin ada efek samping. Mungkin ada efek samping ya kan? Mana dia? Coba kita lihat gaya berenang ya guys. Gila, ini the real Godzilla bro. The real Godzilla. Kalian lihat guys. Anjay, beh, pundaknya ini loh. Oh siap, oke. Karena kita udah ngetes semuanya, kita bakal giveaway buat dia guys. Nih guys, gua mah pengertian bro. Sini bro, kita ajak ngobrol ya. Bro, sini bro, hey bro, hey bro, bro, come with me, let's go. Sini sini sini. Kam 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 kam. Oke. Kita bakal giveaway dia skin ini guys. Tuh. Tuh, pakai tuh. Oh, happy nih, happy. Ini enggak mau keluar-keluar nih dari apa? Dari training room nih pasti ini. Enggak mau keluar-keluar ini pasti ini dari training room nih. Dibawa kabur, siap. Tuang ini nggak dikasih pinjem, coba. Pelit. Dibawa kabur kemana udah?
Oh, dibawa kabur naik buggy, siap. Aduh, kelakuan, kelakuan. Ya udah guys. Oke, guys, sekian aja video kali ini. Video open crash kali ini kita bakar-bakar isi lagi ya. Kita lihat ya, abisnya itu 17.000 ternyata. Dan menurut gua ini jauh lebih murah. Dan ternyata thank you banget resep buat teman-teman yang udah komen-komen tuh, bantu-bantu komen. Thank you ya buat teman-teman. Komen kalian selalu gue baca, DM IG kalian selalu gue baca. Cuman gue gak mungkin bisa bales satu-satu guys. Jadi gue minta maaf dulu, bukannya sombong ya. Kalau kalian emang pengen ngobrol lebih dekat sama gue, mungkin kita ketemuan. Kalau misalnya kalian ketemu gue, kita ngobrol lebih dekat, lebih dalam gitu. Kalian lebih kenal sama gue gitu. Atau kalian mungkin ada mau request bikin video apa biar kalian merasa lebih kenal gue kayak gimana. Cuma kalau misalnya kalian suruh gue bales satu-satu, ya gue gak bisa guys, minta maaf aja dulu sebelumnya ya, bukannya sombong ya. Buat teman-teman yang nonton gue pasti juga udah ada yang pernah ketemu gue gak sesombong itu guys. Gue gak sombong kok, cuma agak sombing ya guys. Yaudah guys, oh iya satu lagi, gue kan juga suka ada baca-baca komen nih. Kalau misalnya teman-teman ada, kalau gue lagi bikin konten bakar UC, gue selalu baca yang namanya, "Bang, coba dong bagi nih dengan nomor ID segini-segini-segini yang skin-skin yang abang gak pake," gitu. Bukannya gue gak mau bagi guys, kalau andaikan bisa bagi, gue udah pasti bagi-bagi buat teman-teman semua skin-skin yang emang udah double. Cuman masalahnya guys, skinnya ini gak ada, gak bisa dibagi gitu loh guys. Jadi bukannya gue gak mau ngebagi gitu guys, karena emang gak bisa dibagi gitu. Makanya jadi buat teman-teman yang komen-komen, "Bang, bagi bagi skin yang kembarnya, bagi skin kembarnya," itu nggak bisa sama sekali guys ya. Jadi gue minta maaf nih sekali lagi ya. Nanti gue bakal ada bagi-bagi giveaway dengan cara gue tersendiri. Jadi buat teman-teman yang nungguin giveaway gue, nanti kalian sembari nonton ikutin konten gue terus ya, kalian bakal lihat cara gue ntar bagi giveaway-nya seperti apa. Kalian tunggu aja ya.